Hai guys, selamat datang lagi di channel saya. Dan saya sedang ada di mall yang ada di Papua nih. Saya mau cari, mau belanja-belanja aja lah. Sebentar, saya mau cari garam masala. Jai. Aduh, mau cari garam masala, belum ada. Tuh guys, penasaran gak harga-harga barang di mall Papua itu? Misalnya kayak mie nih. Ini ada mie sedap sambal goreng 3.200. Ada mie sedap bakso 2 spesial 3.000-an. Ada mie sedap kari ayam 3.000-an. Ini yang udah umum aja lah. Nah, ini nih. Ini Indomie yang biasa-biasa tuh. Ini 3.000. Ini Indomie yang agak langka nih, cabe hijau. Tuh. Dia 3.000-an. Mie sedapnya nih. 3.000. Gimana harganya dengan di tempat kalian di Jawa? Selisihnya banyakkah tidak? Kita coba jalan ke tempat sayur aja yuk. Ini ada telur. Telurnya sih tas 1 ram. 1 ram itu isi 30 butir. Harganya 80.000. 1 kilo itu telur sekitaran 15 butiran ya, 15-16 butir. Berarti kalau 30 butir itu sekitaran 2 kiloan lah. 1 kilo 40.000. Kita cek harga sayurnya guys. Kalian penasaran gak sama harga sayurnya? Ini ada brokoli nih. Ah, 200.000 1 kilo kalau brokoli. Ini ada, kalau bunga kol 57.000 sekilo. Ada tomat. Kita jalan ke sini. Ini gila nih, keriting, cabe keriting 135.000. Cabe kecil hijau 191.000. Cabe merah saja, cabe rawit merah yang kecil itu, yang hijau aja harganya 91.000 per kilo. Apalagi yang merah. Yang merah bisa hampir 2 kali lipatnya. Menggokil lah. Ini lihat nih, terong 26.000 per kilo, terong lalap. Jeruk purut 45.000 per kilo. Menggokil jokes. Kalian kalau mau lihat rica merah ini, lombok. Nah, ini lomboknya bagus nih. Sumpah, kalau nggak ditaruh harga begini mengerikan, terskem harganya. Kalau nggak dikasih harga begini agak serem. Kita jalan aja. BTW aku lagi butuh beli stop kontak. Stop kontak yang ini, lubang 3 yang biru kah, boleh warna biru. Ini lubang banyak semuanya. Lubang 3 mana ini? Lubang 4. Ini harganya berapa lubang 3? 53.000. Hitam aja sudah. Lubang 3 warna hitam.
tapi yang warna biru lubang tiket tidak ada kak. Mama yo, ini aja. Oke guys, dapat ini. Jalan dulu. Aku mau beli apa lagi ya? Sudah dapat 53.000 stop kontak di Papua. Ini yang agak bagus sih. Butuh lada. Lada 10.000 guys. Nih, lada 10.000. Satu gini. Oke guys ya, segitu saja kali ya. Oh itu wortel, harga wortel 2.200 per 100 gram. 2.200 berarti 1 kilonya 22.000. Udahlah, segitu aja lah videonya dulu. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.